Ya, oke, teman-teman. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengurangi percabangan tanaman alpukat agar tidak berjubel di dalamnya, karena ini ada tiga batang. Ya, ini saling berdekatan seperti ini, ya. Ini akan saya potong di tengah-tengahnya ini agar percabangannya mudah tumbuh subur. Nah, ini bisa dilihat dari sini, ini ada tiga. Ini akan saya potong yang tengah-tengah agar pertumbuhannya lebih bagus. Ini lama-lama nanti kalau dibiarkan jadinya kecil yang tengah-tengah. Nah, ini sementara kita pelihara tiga, nanti ini ke samping sana, sana dan ke sini. Ini kondisi masih di dalam polybag. Ini bisa dilihat. Ini akan dirawat dalam polybag supaya bertunas lebih subur dan cepat besar. Ini daunnya bersih. Oke, demikianlah teman-teman video pada kesempatan kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.